Dua bandar sabu yang diciduk BNN Provinsi Jambi tersebut adalah Melan, Wago Pemayung Kabupaten Batanghari yang ditangkap Sabarado di kediamannya. Dari penggeledahan petugas dapatkan sekop paket kecil sabu dan duit hasil penjualan narkoba sejumlah 1,8 juta rupiah. Di mana dia adalah jaringan narkoba dari seseorang Wago di kota Jambi. Bahkan tersangka tersebut residipis atas kasus yang sama. Sebelumnya pernah menjadi tahanan Polres Batanghari yang mendapatkan ponis penjara 4 tahun 1 bulan. Lalu tersangka berikutnya yang ditangkap BNN bernama Beni Arif Alamsyah, Wago Lubuk Kambing, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dia juga ditangkap dari rumahnya. Bahkan dari penggeledahan di tempat, petugas mendapatkan 4 paket sabu seberat 7 gram dan duit 3 juta rupiah hasil penjualan sabu sebelumnya. Samobae Tesangko Iko juga mengaku mendapatkan barang dari Wago kota Jambi lah beli sabu dari tangan jaringannya tuh senilai 11 juta rupiah sangat disayangkan petugas belum berhasil mengungkap jaringan dari kedua tesangko yang dikabarkan adalah Wago kota Jambi Doli Molana Adi Putra Jambi TV